Badung Pinaka Kabupaten Antuk PAD Sani Ageng Kaptiang Presiden Madue Atlet Sani Andal Patut Kaangkenin Yening Atlet Munike Sida Nangiang Linggi Daerah Huyadin Panegara. Badung Sani Madue PAD Piniagang Reng Bali Kewiaktian Ipun Madue Sela Ageng Sejeroning Nangiang Kewendanan Atlet Ipun Mawinan Sida Mesaing Reng Undaga Nasional Huyadin Internasional. Sile Tunggil Toko Masyarakat Badung Sanes Pisanan Ketua Garansi Badung Gusti Anom Adi Putra Mosang Uradian Pemerintah Daerah Bali Majang Atlet Berprestasi Kantun Kerasa Yang Kirang Kekantenang Saking Jaminan Wiaden Penghargaan Sani Kijen Majang Atlet Nabi Malih Wenten Atlet Saking Bali Kantos Melanin Uwidangan Tiosan Sandukan Rumah Sekirang Koratiang Badung Antuk PAD Sani Ageng sepadutnya ini Mika Yunin ini kewenangan atlet Bali Sani Akeh Melanin Uwidangan Tiosan Ring Undangan Nasional Wiaden Internasional Anduk punika uratian majang atlet mande kebecikang male, sandukan akian atlet nganggen olahraga pina ke pengubejiwan ipun. Kalau kita nilai dari PAD Bali, ya, saya kira cukup tinggi. Apalagi misalnya nantinya bisa di backup oleh Badung, khususnya yang punya PAD yang tertinggi kedua di Indonesia, tertinggi di Bali, bisa membackup, bisa memberi perhatian terhadap atlet-atlet, malah akan terjadi terbalik. Justru atlet-atlet dari yang lain akan bermigrasi ke Bali untuk membela nama Bali gitu. Nah jadi salah satu ya memang kita Bali sudah terkenal, sudah bangga dengan pariwisata dan budaya, tapi di olahraga jangan pula kita ketinggalan gitu. Kita sukses di pariwisata karena ada budaya, dari sana kita dapat income. Marilah kita gimana mengaturnya agar income ini sebagian bisa kita investasikan untuk menyupport para atlet. Sani mangkin pemerintah pusat, state maut saha medab-daben kuendanan atlet sani andal, bejalaran antuk murat yang becik kuendanan atlet. Parinikan punika patut keruntutin antuk pewangunan serana ipun. Terima